Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 3 Bila dan kelas 3 Mus'ab. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kalian mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini, kemarin, dan insya Allah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul 'adzim. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, silakan kalian simak dengan baik agar lebih mudah dipahami ya nak ya. Bu Guru ingin ingatkan kembali, di pekan yang lalu kita sudah belajar teknik yang pertama, yaitu teknik bersusun panjang bersama Bu Entin. Nah, masih ingatkah kalian? Jika ribuan maka di belakang nolnya ada 3, 1, 2, 3. Dan jika ratusan, nolnya ada berapa nah? Satu, ada dua. Puluhan, ada berapa? Satu. Dan terakhir, satuan. Satuan tidak punya nol. Nolnya tidak ada. Jika nilainya satu, kalian hanya menulis angka satu. Jika ada dua, hasilnya dua, maka kalian angka dua. Begitu selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya nak ya. Dari angka di sini yaitu 2817 ditambah 1332 sama dengan berapa ya? Kita gunakan dengan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Nah, perhatikan Bu Guru pintar. Kita terlebih dahulu berhitung dari mulai satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan terakhir ribuan. Nah, kita mulai dulu dari angka 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan berapa pintar? 9. Kita simpan angka 9 di sini ya nak ya. 9. Kemudian kita lanjutkan dengan puluhan. 1 ini nilainya 10 ya pintar ya. 1 ditambah 3 sama dengan berapa ya? 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kita simpan angka 4 di sini. Kemudian 8 ditambah 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, kita simpan 1 di sini, 1 di atas nih. Kita punya simpanan 1 di atas ya nak ya. Nah, ribuan kita jumlahkan. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Nah, ada simpanan kan ya nak ya, 1 ditambah lagi 1 sama dengan 2, 3, 4. Maka jumlahnya 4. Kita pindahkan ke sini pintar. Nah, jadi jumlahnya 4.000. Kita perbaiki dulu ya nak ya. Nah, 4.149. Sebelum kita menjumlahkan, sebaiknya kita luruskan dengan hasilnya. Lihat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan, oh ini ribuannya nak ya, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Insya Allah di bawahnya hasilnya akan sama dengan
yang seharusnya. Sekian dari Bu Guru. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan setelah selesai penjelasan berikut. Kemudian silahkan kirim ke Bu Entin untuk kelas 3 Bilal dan ke Bu Rina untuk kelas 3 Mus'ab. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.